Mor sehat, Mor. Mungkin ini pertama kalinya saya berstatement di depan media secara terbuka. Jadi ada 4 poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri dan anak-anak saya. Saya berharap, saya meminta maaf karena saya belum bisa menjadi figur seorang ayah dan suami yang baik. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar istri saya, ayah, dan bunda di Aceh. Berharap komunikasi ke depan bisa berjalan dengan lancar karena demi masa depan dan perkembangan anak-anak. Kemudian yang ketiga, saya mewakili istri dan anak-anak saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besar saya, mama dan papa saya yang selama 5 tahun ini menyayangi saya, istri dan anak-anak. Dan karena keputusan nikah muda yang kami komit, mereka banyak membantu pada saat saya merintis, pada saat saya perawal nikah itu banyak memberikan fasilitas-fasilitas, intinya menunjang keberlangsungan pernikahan kami. Nah, cuman karena ada kasus ini, mereka harus ikut terhujat dari berbagai pihak yang sebenarnya tidak mengenal sosok figur papa dan mama saya yang sesungguhnya. Terakhir, yang keempat, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada wartawan, kepada media. Dari awal, insya Allah, tidak ada perlawanan apapun dari saya, Pak. Dari awal saya ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak pernah mengajukan restoratif justice ataupun pra-peradilan, karena insya Allah saya ikhlas menerima konsekuensi dari apa yang telah saya perbuat. Mungkin cukup sekian, teman-teman media. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Akan bertemu Cut Cinta nanti gimana? Insya Allah. Yang ingin disampaikan